Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan kembali lagi di Agi Family Channel. Oke, guys, kali ini aku lagi mau ke staffing untuk minggu ketiga di bulan Januari ini. Karena kemarin kan kita udah evaluasi budget di minggu kedua dan ada beberapa pos yang masih minus ya, guys. Dan semoga di minggu ketiga ini kita lebih baik lagi keuangannya ya kan. Oke, ini aku udah siapin untuk apa aja sebesar 485.000. Ini aku ada pecahan 100.000 satu lembar, terus ini ada pecahan 50.000, habis itu ada pecahan 20.000, ada pecahan Rp10.000, dan yang paling banyak Rp5.000 nih. Gak ada Rp2.000, gak ada Rp1.000. Dan untuk saving Rp2.000 ini, kemarin aku udah sempat bikin kayak gini guys listnya. Jadi ini totalnya ada Rp176.000 kalau aku berhasil ngarsir semua ini. Jadi ini aku udah dapat 3 baris 1, 2, 3 ya. Alhamdulillah. Dah, kita taruh lagi untuk saving 2000 nya dan kita lanjut ke staffing. Terima kasih yang masih setia nonton Agi Family, dan yang baru gabung aku juga ucapkan terima kasih banyak ya guys. Semoga selalu bahagia dan banyak rezekinya. Oke, di sini untuk minggu ketiga ini di bulan Januari untuk pos makan dapat 160.000. Seperti biasa, aku ambil 100.000, 50 dan 10.000. Jadi pas ada 150 dan 160.000 untuk minggu ketiga di bulan Januari. Untuk pos buah-buahan dapat 50.000. Lanjut ke pos beras, di sini nggak dapat dan di sini masih ada 10.000. Bensin di sini masih ada 25.000. Minggu ketiga ini dapat 30.000 aja. Jadi ada total 20, 40, 50, 55. Aku biarin untuk pos bensin biar 55 aja. Dari pos bensin dan lanjut ke parkir. Pos parkir di sini dapat 35.000. Aku ambil 20, 10 dan 5.000. Ada 35. Dan minggu ini aku juga mau beli galon lagi karena isi ulangnya juga habis. Jadi aku ambil 20.000 untuk galon. Lanjut ke LPG, di sini nggak dapet tapi ini ada 5.000. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Kopi dan gula di sini dapat 20.000 di minggu ketiga ini. Minyak di sini nggak dapet, di sini masih ada 5.000. Sabun pakaian piring ini dapat 15.000. Jadi ada total 5.000, 10, 15, 20. Aku tuker 20 ribuan gini aja ya guys. Lanjut ke sabun mandi dapat 25.000 dan di sini ada 5.000, jadi totalnya ada 20, 25 dan 30 untuk sabun mandi dan pasta gigi di minggu ketiga. Minuman dan susu di sini dapat 20.000 dan ini ada 25. Jadi totalnya ada berapa ini? 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 untuk minuman
dan susu biarin ada 45. Uang jajan di sini dapat 50.000. Berhubung ini ada berapa ini uang jajan? Ada sisa. Uang jajannya aku tarik aja deh 7.000. Jadi ada 60.000 uang jajan di minggu ketiga ini. Body care nggak ada, pengharum ruangan juga nggak ada. Biaya lainnya dapat 50.000. Biaya lainnya di minggu ke dua itu masih ada sisa 30.000, dan aku tambah 50 jadi ada 80.000. 10.000 aku tarik jadi ada 70 di biaya lainnya. Untuk dompet ini udah selesai ya guys. Kita lanjut ke saving mingguan. Saving mingguan di sini aku cuman mau saving di emas sama pajak motor aja. Emas di sini dapat 5.000. Tapi aku bakalan kasih 10.000 aja untuk emas. Jadi totalnya ada berapa ini? 50, 100, 120, 30, 40, 150, 155, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 165. Stationery enggak dapat. Pajak motor di sini dapat 5.000. Jadi kita hitung pajak motornya dapat 10, 20, 25, 30.000 untuk pajak motor di minggu ketiga ini. Oke, udah selesai, dan sisa budget ini yang 10.000 ini aku bakalan tambahin ke sisa uang. Sisa uang. Jadi total di sisa uang ini ada 20, 30, 40, 41 dan 42 untuk sisa uang. Dan masih ada 2.000 ini aku bakalan masukin ke saving. Kita gulung-gulung aja. Dapat 1 lumayan ya, guys. Kita gulung-gulung aja. Oke. Dan kita coret yang udah di minggu ketiga ini dapat 1. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita kembalikan. Kita tutup. Udah selesai untuk cash stuffing di minggu ketiga di bulan Januari. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.